Memang kalau Ustaz dikasih mic begitu. Iya. Iya. Kadang-kadang susah berhenti kayak di ILC tadi malam. Ya. Saya tadi malam itu, ini terpaksa sedikit lagi nih. Ya, tadi malam, ya itu namanya takdir Allah ya. Saya itu selalu menghindari. Ya. Dan tadi malam sempat saya ucapkan, harusnya saya tidak sebut. Saya di satu TV itu sudah masuk ya, sudah dipasang mic. Begitu saya masuk di ruang tunggunya, ada. Ya. Jadi saya keluar lagi, saya ketemu pemimpin programnya itu apa? Produsernya, saya bilang, saya maaf ada kesibukan yang mendadak gimana. Saya minta maaf ya, oke gak apa-apa, saya pergi. Ya. Mau dikasih transfer malah, Ustaz sudah gak usah, saya bilang, iya, saya gak bisa tampil. Karena saya menghindari untuk di muka umum ada perbedaan, dan saya tidak mau kalau di waktu yang singkat ya lalu terpotong untuk saya menjelaskan, kan tidak bagus ya. Nah ini namanya takdir Allah, sudah beberapa kali menghindar, kok tadi malam itu saya tidak pulang gitu. Biasanya kan setelah menyampaikan saya mau menghindar saya pulang. Tadi malam saya berpikir mau membuat closing statement nanti. Karena ada beberapa yang kurang enak, cuma saya pakai strategi biar di akhir ketika berbicara manipulator agama. Ya, saya sudah pikir ini paling bagus kalau terakhir, sehingga tidak dijawab lagi. Ya, karena kalau saya di tengah-tengah itu nanti dijawab lagi, percuma kan. Gara-gara itu saya menunggu. Ya, padahal saya udah kurang, ya apa letih juga mau pulang. Tapi akhirnya, kemudian saya duduk dan ya, kalau sudah terjadi tinggal satu yang kita bilang qadar Allah. Ini memang takdir Allah. Ya, walaupun saya sedih terus terang. Saya sedih itu karena ya tidak bagus di depan umum. Walaupun saya keluar itu sebelum keluar di handphone itu 99,9% semua mengucapkan selamat. Ya, semua mendukung ya. Orang pertama yang bertanya pada saya di sini teman-teman aja saya Elo dan ya. Ya, kalau yang lain sampai sekarang nih, ini jagat Twitter masuk lagi ini, itu luar biasa ramenya. Semuanya memberikan dukungan terhadap apa yang saya lakukan. Tapi di hati nurani saya sedih. Ya, dan saya bersyukur bahwa teman-teman media tadi mengingatkan saya persis seperti perasaan saya. Itu sekedar klarifikasi juga buat teman-teman media yang selama ini sudah menyatu dan bersatu padu kita dalam memperjuangkan kebenaran.